Mabes MU atau Masyarakat Bersatu Medan Utara akan menggelar deklarasi tepatnya hari bersejarah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yaitu tanggal 17 Agustus 2022. Fadli, Ketua Umum Mabes MU atau Masyarakat Bersatu Medan Utara, sudah berdiri lagi untuk menyusun pengurus rencana deklarasi itu, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2022. Selaku Ketua Umum, di acara deklarasi ini akan mengundang dari kalangan wartawan yang bertugas di Medan Utara. Selain awak media, untuk saat ini tidak mengundang ormas atau pejabat yang ada di Medan Utara. Lanjut Fadli, tujuan mendirikan Mabes MU untuk anak-anak remaja anak bangsa di Medan Utara supaya mempunyai lapangan pekerjaan. Harapannya, ke depan meminta pemerintah Kota Medan untuk mendukung Mabes MU atau Masyarakat Bersatu Medan Utara agar sama-sama dan ia mengajak remaja yang ada di Belawan bisa bekerja untuk di Belawan. Mabes MU, Masyarakat Bersatu Medan Utara, ke depannya untuk ke masyarakat di mana untuk Medan Utara ini sangatlah kurang apa ya, macam banjir di Marelan, dan adapun masalah yang konflik di Belawan, kita siap untuk jadi garda terdepan untuk masalah konflik di Belawan. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsarwan Sitorus melaporkan.